pemeriksaan PCR bagi calon jemaah haji kloter pertama dari Kota Tangerang sebanyak 389 jemaah haji yang insya Allah akan berangkat besok ya, ke embarkasi. Nah, dan baru berangkat lagi ke Arab Saudinya hari Minggu Madinah. Ini mekanisme ini untuk ketika ada yang mendapatkan hasil positif sendiri. Ya, jadi sesuai prosedur kalau ada yang positif maka harus isolasi. Jadi tidak jadi atau ditunda keberangkatannya dan nanti akan diusulkan ke Kemenag ya. Nanti diatur kembali keberangkatannya setelah selesai isolasi. Untuk hari pertama ini ada berapa peserta jemaah yang mengikuti PCR? 389. Ini menjadi syarat wajib, Bu, Dok. Iya, syarat wajib. Bu, terima di sana dari luar, dari Arab Saudi. Tanggapannya terkait dengan apa pemotongan masa berlaku PCR dari 3 kali 24 jam menjadi 2 kali 24 jam gimana, Bu? Kendalanya apa aja, Bu, yang ditemui di lapangan? Ya, insya Allah ya kita upayakan supaya hari ini bisa selesai. Jadi malam ini selesai, maka besok subuh itu hasil sudah bisa diterima oleh para jemaah haji. Jadi nggak ada kendala ya, Bu, untuk insya Allah nggak ada, akan aja. Kita udah siapkan. Harapannya untuk para peserta haji. Nah, mudah-mudahan kemarin sih kita udah himbau ya kepada para jemaah haji supaya dalam kurun waktu seminggu sebelum keberangkatan mereka meningkatkan kesehatannya ya melalui perilaku hidup sehatnya, kemudian ya udah jangan kemana-mana lah ya untuk menjaga ya protokol kesehatan yang diperketat untuk menjaga supaya jangan sampai tertular COVID lah. Mudah-mudahan sih. Kalau dari Dinkes sendiri menyiapkan berapa tugas atau ya kalau di gedung ini 41 dan... ya kalau di labkesnya udah kita siapin 3 shift ya. Jadi supaya selesai dalam bisa tuh dua. Bu, untuk biaya sendiri, Bu, dari mana mereka, Bu? Biaya sudah bisa kita klaim ke Kementerian Kesehatan. Jadi ditanggung oleh pusat. Jadi makanya masuk ke labkes dulu. Tidak ada biaya tambahan lagi. Tidak ada. Tidak ada. Gratis. Untuk sekarang ini adalah persyaratan yang baru yang diminta oleh pemerintah Saudi harus PCR yaitu 72 jam sebelum keberangkatan. Jadi insya Allah besok jemaah haji kita Provinsi Banten kloter 2 JKG akan diberangkatkan dari depan Masjid Al-Azham ini sebanyak 393 dan sudah ada konfirmasi dari Pak PJ Gubernur. Insya Allah Pak Gubernur akan melepas jemaah haji Provinsi Banten itu kloter 2 JKG tapi dari Kota Tangerang, jemaah Kota Tangerang. Ya. Pak. Jumlah keseluruhannya yang berangkat di Kota Tangerang ada berapa, Pak? Ada jumlah keseluruhannya yaitu ada 878 jemaah. Pak, ini Pak, apabila ditemukan ada yang positif seperti apa, Pak? Ya. Apabila ditemukan ada yang positif dari hasil tes ini seperti apa? Ya, kita harapkan semuanya negatif semua. Ya, moga-moga kita berdoa semuanya agar jemaah haji khususnya Kota Tangerang, ya umumnya Banten bisa berangkat walaupun di PCR gitu. Semuanya insya Allah kita doakan semuanya bisa berangkat. Insya Allah besok ya kita subuh. Setelah subuh langsung kita ada diacarakan pembukaan di Masjid Al-Azham. Kemudian mungkin 6:30 akan dilepas oleh Pak Gubernur, oleh Pak Wali Kota, oleh Pak Kakanwil. Insya Allah ke Pondok Gede jam 8 karena sudah diterima di Asrama Haji Pondok Gede. Kalau negatif tidak jadi berangkat? Kalau negatif nanti kita ada mungkin ada pertimbangan yang lain gitu ya. Semoga kita doakan semuanya negatif nggak positif. Kita doakan ya, doakan semuanya. Jangan lupa subscribe ya.